Bakri Amanah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Indramayu. Hari ini kita akan melaksanakan penyaluran kaki palsu untuk Bapak Dodi dan adik Febri. Ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi. Umur saya 41 tahun. Saya dulu kerja bantu jualan air galon pakai piar, kecelakaan di Kecamatan Lelea. Saya kecelakaan 5:30 sore, terus dibawa ke rumah sakit di Indramayu Umum. Dapat 2 minggu, hampir 3 minggu amputasi. Saya sehari-hari pakai tongkat, terus saya bantuin istri bikin kue buat dijual di kampung-kampung. Saya terima kasih atas bantuannya kaki palsu. Saya bisa aktivitas lagi kayak dulu. Saya banyak-banyak terima kasih sama Bakri Amanah. Banyak terima kasih saya sekarang bisa aktivitas lagi atas bantuannya kaki palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto. Saya umur 14 tahun. Saya dari Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Sehari-hari saya menggunakan kaki satu untuk beraktivitas. Selain beraktivitas di rumah, saya sekolah di SMP kelas 3, salah satu Kecamatan Cikedung. Nama saya Karyudin dari Desa Amis. Saya orang tua dari Febrianto. Febri sih ya baik, anaknya suka membantu. Dulunya ya Febri dari cabang. Sejak lahir tuh udah gak ada kakinya. Dengan adanya bantuan dari Bakri Amanah, saya tidak berloncat-loncat lagi. Terima kasih Bakri Amanah, semoga sehat selalu. Donaturnya semoga diberi rezeki yang banyak. Amin. Tetap jalani